Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aquabilo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencetak lagi ikan F2 Black Series, yaitu Avatar Gordon. Nah, ini coba saya settingkan seperti ini ya, yang jantannya seperti ini nih. Kebanyakan warnanya itu hitam, nggak ada corak, nggak ada titik putihnya, titik-titiknya galaksinya. Kemudian yang cewek itu Gordon ya, Gordon banyak galaksinya. Nah, ini akan kita tes, kita kawinkan. Apakah nanti jadinya anak akannya itu bakalan bagus atau bagaimana? Ini kondisinya malam hari, jadi ikannya agak masih kaget semuanya, kaget air semua ya. Jadi kayak gini nih, masih tidur lah ini kayaknya ikannya, yang apalagi yang betina nih tidur di pojokan. Nah, ini ikan kita ini F1 ya, mereka satu indukan. Yang jantan itu sama betina umurnya sama, ini udah umur 5 bulan. Kemarin ikan, beberapa ikan sebenarnya sudah saya jual yang S1-nya. Terus kemudian ada beberapa yang akan saya kawinkan yang bagus tuh, yang ekornya orange. Tapi ternyata ikannya mati ya, karena cuacanya sedang jelek. Ikannya mati, ini saya akan coba sisa ikan yang saya punyai, akan saya coba kawinkan. Seperti yang pernah saya infokan, untuk mengawinkan ikan cupang ini teman-teman harus minimal umurnya itu 5 bulan jantan dan betinanya, apalagi yang betina tuh. Kalau bisa juga yang betina itu harus full egg tuh. Harus full egg ya. Nah, tenang aja, ini ikannya nggak sakit, cuma lagi tidur aja kayaknya karena udah malam banget ini di sini. Nah, nanti akan kita coba kawinkan dengan settingan seperti ini ya. Katanya kalau yang betina itu banyak galaksinya, terus yang jantan galaksinya full juga, nanti akan anakannya itu banyak yang beskel. Nah, ini sekarang saya coba settingan seperti ini, yang jantannya itu hitam hampir nggak ada galaksinya, kemudian yang betinanya itu full galaksi. Bagus ya yang betina ya, avatarnya ya. Ini cuma dapat sekitar 1 atau kayak 2-3 ekor deh baru dapat avatar yang betina ini. Oke, kan kita kawinkan nanti seperti biasa. Tempatnya itu nanti akan kita taruh di sana, di tempat baskom. Kita kawinkan di sana, langsung aja kita taruh di baskom, tempat perkawinan ya. Ini sudah di baskom ya, caranya sama seperti yang biasa. Ini kita kasih perjodohan dulu selama sehari, besok pagi akan langsung kita buka. Terus kita kasih plastik di sini untuk tempat gelembung. Airnya itu sudah kita kasih garam dan juga methylene blue supaya terhindar dari penyakit. Nah, ini sudah kita kasih ketapang pekat juga. Tuh, ini akan kita jodohkan selama sehari, kita lihat besok apakah sudah muncul busanya atau belum. Kalau busanya sudah muncul berarti mereka jodoh ya. Mereka jodoh dan bisa kita kawinkan. Nah, seperti ini settingan saya untuk mengawinkan seperti ini ya, pakai baskom. Terus ceweknya kita pisahkan, jodohkan selama kurang lebih 1 hari atau 1 malam. Besok pagi kita lihat, kalau busanya udah banyak berarti bisa kita kawinkan langsung. Nah, nanti akan kita lihat, karena umurnya udah 5 bulan harusnya sih ini langsung kawin ya, gitu teman-teman. Oke. Mungkin untuk
video kali ini segitu saja. Terima kasih. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Dan apabila teman-teman suka dengan channel ini, silahkan subscribe, juga share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Salam Aquabello.